bukan hobi. Karena gue lihat di Instagram lu, lu foto-foto bajai banyak banget nih. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa kamu suka skateboard? Ini harus dijawab. Harus. Terserah. Ya udah. Jadi begini, kalau menurut saya kenaikan BBM itu kan memang udah ada yang berlaku. Oke. Okay. Apapun itu adalah kebijakan dari pemerintah yang pasti punya pemikiran yang ada dasarnya gitu. Ini jadi, yang ditunggu-tunggu. Jadi buat saya ya itu semua kita tinggal mengikuti. Ini okay. Yang gua tunggu. Gua pengen semua tamu tuh jawabnya ngaco kayak gitu. Iya, benar. Randy, Anda mengatakan bahwa kenaikan BBM tidak mempengaruhi buat Anda? Iya, karena ya kalau menurut saya ya bagus, wajar kalau BBM naik, karena kan dia rajin belajar. Kalau dia nggak rajin belajar kan pasti otomatis turun lah. Benar. Saya aja gitu, kalau nggak rajin belajar pasti turun. Dan biasanya mama marah. Iya. Gitu. Tapi apakah itu tidak mengganggu? Saudara Poltus jangan terlalu menekan dong. Tahun berapa? Apa kanan selesai kalau aman dia mah nanyanya dari skateboard jauh-jauh ke BBM. Bukan enggak, kalau masalah hobi sebenarnya dari dulu pengen banget yang namanya main skateboard. Cuma dulu kan belum punya uang, akhirnya bisa... Musik sedih. Kasih musik sedih. Musik gembira. Ini acara kumpul-kumpul. Kan dari sedih, Pak Sule. Musik sedih. Kan dari dulu kamu tidak punya. Sekarang kamu punya. Kenapa yang membuat kamu sedih? Apa sebenarnya? Dasar anak tidak tahu diuntung kamu ini. Kamu ngomong, Mas. Pak, aku sebenarnya gak mau. Mas, ngomong, Mas. Ini yang Papa tidak suka sama kamu. Lihat, adik-adik kamu. Dia punya jati diri sendiri. Kamu perempuan ngapain pakai obat kumis segala? Ini bukan obat kumis, Pak. Apa? Ini kondisioner. Papa jangan terlalu kasar. Sudahlah. Papa, kalau Papa gak ngijinin kita berdua, Mas, kamu mau kan? Mau apa?